Tahulah tuan-tuan, kalau dia adol lo ni, mati habis orang perempuan. Duk iri. Eh, kita iri. Kemana kemari orang rasa pedih dah. Tak payah pakai bius. Kalau orang nak buat pembedahan, tak pakai kabir. Letak Yusuf depan. Tengok. Yusuf ni lawa tuan-tuan. Separuh dunia kecantikan itu terletak pada wajah Yusuf. Comel sungguh lah kiranya. Tengok Yusuf tu, bahasa kita sebut gila babi lah. Oh, laki tengok pun Yusuf segok jalan tu, segok. Lah ni duk puji Aaron Aziz pelakon. Tah, lagu mana orang tu. Tengok pelakon tu, pelakon dah. Dah pergi bergambar, berselfie dan sebagainya. Tengok ustaz tak ada rasa apa-apa pula. Corok orang tengok ustaz, ustaz pensan, baru dapat pahala. Nah. Ini tengok ustaz tak ada apa-apa. Tengok artis bukan main. Nah, gila babi bukan buku dia. Orang tengok ustaz-ustaz, jom selfie. Oh, selfie ya, lagi bagus eh. Masuk dalam FB. Ini mananya bahawa balik pada cerita kita malaikat. Nabi Yusuf ni taat dengan Allah. Walaupun dia semak, walaupun dia lawa, tapi dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu. Jadi tak ada alasan kita. Alasan apa? Yang kita tidak mau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau sujud di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa? Alasan sombong. Alasan ego, alasan jahil. Nah, jahil itu tak apa lagi. Sombong tak mau pergi belajar agama. Nah, sombong tak lagi belajar agama. Karena belajar agama adalah ilmu low class. Nah, sedangkan yang ilmu yang paling tinggi adalah agama. Tuan-tuan belajar engineer, ada dalam pembelajaran engineer itu tentang dosa dan pahala? Tak ada. Nah, ada tuan-tuan belajar doktor? Mana doktor? Tak ada doktor. Mana? Lama tak nampak doktor, tak duduk sini dah. Tak ada dah. Oh, dah pindah. Oh, gitu. Nah, pembelajaran doktor beluh, kerak tulang, gapo. Nah, tak ada ajaran dosa dan pahala, syurga dan neraka. Tak ada. Nah, bila dia jadi doktor, dia ada dosa pahala sebab dia belajar agama. Nah, yang dapat menyelamatkan kita daripada fitnah dunia ialah dosa pahala. Ilmu agama. Oh, ini yang kita kena belajar. Sebab tu kadang-kadang kita pergi masjid tuan-tuan. Kenapa? Kalau tengok pada semayang tu 5 saf, 7 saf. Hak ngaji 20 orang. Tu pun orang tua-tua. Nah, tua-tua. Tak larat dan duduk atas kursi biasa, duduk atas kursi biasa. Duduk atas kursi putih. Kat kursi tu sedap. Kena-kena teleno. Kita mengajar pokok tua belakang. Tidur dia. Ha. Saya cakap jangan tidur. Kalau kau tidur, aku tidur juga. Bangun popon. Ada sekali saya pergi ngajar lama, cerita lama. Ada orang seorang. Saya kata sengajalah. Sengaja tengah hari jabat Afim Bank. Saya kata sengaja lain tak seorang. Tak apa ustaz, seorang pun dapat pahala. Oh, kita tak apalah dia cakap gitu. Ngajarlah saya, ngajar tengah-tengah ngajar dia tidur. Dahlah dia seorang. Dia tidur. Kak saya nak tak nak mengajar juga. Saya berhenti. Bila berhenti duduk, menguap. Tengah menguap dia sedar. Dia tanya ustaz mengantuk. Tak mengantuk apa mu tidur. Ada. Kebal pagi. Saya berkata ginilah, tak payah ngajar, cari orang lain buat kau ataupun tutuplah dulu kelas ni. Biar orang ramai. Lepas tu duduk tak lama dalam 5-6 tahun. Ada hamba Allah ni pindah ke Afim Bank Syahlam tu, dia hidupkan balik kelas. Jadi alhamdulillah saya pergi ngajar balik, dia ramailah sikitnya, ramai sikitlah. Balik pada kita. Pandanya mana dah tadi?
yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Jibril mempunyai 600 sayap. Banyaklah tu. Dia melihat ketika mana? Pertama, dia melihat ketika dia menerima wahyu. Kawan dengan Jibril, kawan dia Jibril. Member kamcin dia, guru dia. Bulan Ramadan dia tadarus, dia baca Quran dengan Jibril. Beberapa kali khatam. Batu Quran ni dia kena talaki. Tak boleh tak talaki Quran ni. Dah, kalau nak ikut sunnah Nabi, kena talaki, kena ada guru. Tak ada guru, di segi kesempurnaan pengajian ilmu itu tidak sempurna lah. Rasulullah sendiri bertalaki dengan Jibril. Tiba-tiba kita kata kita pandai Quran. Guru siapa? Tak ada, saya pada sendiri je. Tak betul. Kalau betul pun tak sempurna, sebab syarat Quran itu dia kena mesti talaki wal musyafahah. Nah, kita kena cek balik siapa guru kita dalam Quran. Sebab ilmu Quran semuanya ada berlaku. Dalam Quran lah ada tauhid, dalam Quran lah ada fiqh, dalam Quran lah ada tasawuf, dalam Quran ada ilmu alat. Nah, jadi kita biar kita pandai Quran, ambil ilmu Quran. Nah, dalam Quran tu juga ada tajwid. Jadi pandai ilmu Quran, pandailah ilmu lain. Adalah asas-asasnya. Kalau tak sempurna pun, tak lengkap ilmu lain pun, tapi dia ada asasnya. Ada asas ilmu. Nah. Ada satu cerita. Syekh ni dia mengajar ngaji di dalam Universiti Azhar. Cerita lama. Untuk mengajar ngaji Quran dalam universiti, dalam Masjid Al-Azhar. Orang mari daripada pukul 7 sampai 7 malam dia mengajar ngaji. Ramai melahirkan anak-anak murid. Memang hebatlah, diketahui umum. Saya tak ingat nama dia, dua orang. Jadi bila duduk ngaji Azhar, mikir nak buat mahad kiraat Al-Azhar, kuliah Al-Quran, tempat saya mengaji lalu. Kalau dulu saya ngaji, maka dia fikir-fikir nak buat mana. Dia buatlah. Dia buat kuliah Al-Quran, kuliah Quran wal kiraat, mengaji kiraat. Dia buat permohonan untuk menjadi guru. Sebab orang sana dia tengok ngaji, ngajar Quran, ngajar kiraat ni sedap. Ditolak kerana dia tidak ada ijazah. Dia pun peliklah, dia ngadulah dengan kawan dia tu. Dia ni dua orang ni, dia ngaji seorang dengan seorang guru. Dia ni anak murid yang hebat. Kawan dia ni tak hebat mana pun. Nah, tapi ada kelebihan masing-masing lah dengan seorang guru. Bila guru tak ada, dia lah hebat eh. Jadi dia minta kerja, minta nak mengajar Mahadul Qiraat. Azhar tolak sebab tak ada ijazah. Kalau dia ni cakap, kau ngaji dengan aku lah. Kebetulan dia ni dia minta ijazah dengan guru. Pengesahan penulisan, maknanya tulis lah, pernah kan. Dia ni kira, tak payahlah tawadhu. Nah, kata dia ni, kan kau ni kenal aku siapa. Aku ngaji pun maksudnya aku lebih hebat daripada mu. Aku ni duduk mengajar begini. Kenapa dia ditolak? Oh, dia kata tak, dah boleh tolak macam mana. Ginilah dia kata, mengaji dengan aku. Yang ni kata, mengaji dengan aku. Habis, aku bagi ijazah kau. Padahal orang ni hebat. Tapi kerana tak ada ijazah, terpaksa nak